إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Jumat yang sama berbahagia. Jumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi wafat yaitu kurang lebih 200 ribu orang. Masing-masing dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi tokoh dan pelopor di bidangnya. Ada sahabat Nabi yang mahir di dalam bidang ilmu pengetahuan fikih misalnya. Ada sebagian sahabat Nabi yang mahir dalam ilmu strategi peperangan. Ada sebagian sahabat Nabi yang mahir dalam ilmu politik pemerintahan. Ada sebagian sahabat Nabi yang mahir dalam bidang ekonomi. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendidik dan membina sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in untuk menjadi orang-orang yang unggul, generasi yang tangguh di bidang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketahui dibutuhkan oleh umat dan menjadi dasar sehingga peradaban Islam itu bisa tegak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun dan mendidik generasi menjadi generasi yang kuat, menjadi generasi yang tangguh. Dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang telah berhasil atas pendidikan dan pembinaan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nabi tidak pernah mendidik sahabat-sahabat beliau untuk menjadi orang yang ikut-ikutan, untuk menjadi generasi yang membeo, yang sekedar ikut tanpa mengetahui apa yang ia lakukan, tanpa memahami apa yang ia kerjakan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang
sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum untuk menjadi orang yang ikut kepada orang lain dan berprinsip bahwa apabila orang lain berbuat baik maka saya akan ikut, apabila orang lain berbuat salah maka saya juga akan ikut. Sabda Nabi dalam salah satu hadis, la takunu imma'ah, janganlah kalian menjadi orang yang imma'ah. Imma'ah adalah generasi yang membeo, generasi yang hanya mengikuti orang lain, generasi sebelumnya, tanpa memperlihatkan siapa jati diri mereka sebenarnya, dan tanpa memberikan karya untuk zaman yang mereka hidup. Prinsip dari orang yang imma'ah itu kata Nabi adalah in ahsanan nasu ahsantu wa in asa'u asa'tu, apabila orang lain berbuat baik saya juga ikut berbuat baik, dan apabila orang lain berbuat salah saya juga ikut berbuat salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat paham, sangat mengerti bahwa peradaban yang baik, mulia dan tinggi itu tidak akan dibangun oleh generasi atau orang-orang, apalagi pemuda, yang tidak memiliki jati diri, yang tidak memiliki kepribadian kuat, yang tidak memiliki iman yang kokoh, dan tidak memiliki visi jauh ke depan untuk membangun peradaban umatnya. Tidak akan mungkin peradaban yang tinggi dibangun oleh orang-orang yang seperti itu. Tetapi kemajuan suatu umat, ketinggian dan kemuliaan sebuah peradaban hanya akan dibangun oleh generasi, khususnya kaum pemuda, yang paham tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tahu tentang diri mereka siapa, paham tentang kondisi mereka hidup, dan mereka paham bagaimana caranya untuk menjadi orang yang maju, bagaimana jalannya untuk menjadi orang yang beradab. Dan itulah yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berhasil mendidik, membina, membangun pribadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang hidup bersama dengan Nabi dalam suatu rumah, saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibina dan dididik oleh Nabi menjadi seorang pemuda yang pemberani, yang kuat dan siap menghadapi tantangan, dan berbeda dengan sahabat lain yang mungkin lebih senior dari sisi usia dan dari segi pengalaman. Ali bin Abi Thalib bukan Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib bukan Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah seorang pemuda yang memiliki jati diri sendiri. Seorang sahabat yang memiliki kepribadian unggul, tangguh, dan menjadi teladan bagi orang-orang yang datang berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil mendidik dan membina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang begitu rela, begitu ikhlas meninggalkan semua kenikmatan dunia yang diberikan oleh orang tuanya demi untuk mempertahankan imannya, demi untuk menjaga jati dirinya sebagai seorang muslim. Ia rela meninggalkan semua itu, bahkan meninggalkan kota Mekah untuk diutus oleh Nabi menjadi duta ke kota Madinah dan menyampaikan agama Islam, yang hingga akhirnya ketika beliau wafat, sahabat-sahabat Nabi, bahkan Nabi sendiri alaihi salatu wassalam, meneteskan air mata ketika melihat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang tadinya begitu terawat segala keinginannya berupa keperluan dan kebutuhan terhadap pakaian, makanan, minuman dipenuhi oleh orang tuanya,
tetapi ketika meninggal dunia, untuk menutupi tubuhnya dengan sehelai kain kafan pun juga tidak cukup. Apabila kain kafan itu ditutup, ditarik menutupi kepalanya, maka kakinya akan terlihat. Ketika ditarik menutupi kakinya, maka kepalanya akan terlihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil mendidik dan membina Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair bukan Abu Bakar As-Siddiq, bukan Umar bin Khattab, bukan Utsman bin Affan, juga bukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi beliau, Mus'ab bin Umair, adalah seorang sahabat yang berbeda dengan sahabat lainnya. Memiliki keunggulan, memiliki kepribadian yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil membina dan mendidik Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, juga saudara sepupu beliau yang jauh lebih muda dari Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau berhasil mendidik Abdullah bin Abbas menjadi seorang ulama yang paham ilmu fikih, paham ilmu tafsir, dan seorang ulama yang begitu cinta terhadap ilmu pengetahuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil mendidik dan membina cucu beliau Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma, akhirnya menjadi seorang yang pemberani dan seorang yang bijak. Tanpa kebijakan yang tinggi, mustahil Imam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma mau mundur dari kedudukannya sebagai khalifah pada zaman itu demi untuk menyatukan kaum muslimin yang pada saat itu berselisih, bahkan sampai kepada tingkat pertikaian dan peperangan. Namun karena sikap yang begitu besar, dan itulah sikap bijaksana yang sangat tinggi, hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya terjadi yang namanya persatuan kaum muslimin dan dikenal dalam sejarah sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ikhwani fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu peradaban akan tegak diusung, didukung oleh generasi yang kuat. Oleh orang-orang, lelaki, kaum laki-laki, kaum pemuda yang mengetahui siapa dirinya dan mau muncul menjadi dirinya sendiri dan tidak ikut-ikutan kepada orang lain. Tidak ikut-ikutan kepada sesamanya kaum muslim, akhirnya ia hanya sebagai pembeo dan tidak memiliki karya sama sekali, apalagi menjadi pengikut bagi orang-orang kafir. Membeo kepada orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang visi hidupnya saja tidak jelas, yang ia sendiri juga tidak tahu mau kemana. Orang kafir, orang non-muslim adalah orang yang tidak tahu mau kemana dalam kehidupan ini, sehingga mereka menghabiskan waktu hanya untuk kesenangan duniawi, karena mereka tidak yakin ada yang namanya kehidupan akhirat. Orang kafir tidak paham mereka sekarang ini berbuat apa, sehingga apa yang mereka miliki dihabiskan, apa yang mereka punyai mereka keluarkan demi untuk mendapatkan apa? Ya kesenangan duniawi. Sama sekali tidak ada perhitungan untuk masa depannya, yaitu untuk kehidupan akhiratnya. Mengapa? Karena mereka juga tidak yakin kehidupan akhirat itu akan datang. Mereka juga tidak yakin ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Berbeda dengan kita kaum muslimin. Maka seorang pemuda muslim, seorang generasi yang tangguh, bukan orang yang ikut-ikutan kepada orang lain, apalagi sampai kepada orang-orang kafir dan orang muslim, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir dan orang non-muslim. Tetapi seorang muslim itu, seorang pemuda apalagi, adalah ia yang sanggup dan mampu untuk berkata, ini saya. Ini saya sebagai seorang muslim. Saya mau mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya merasa bangga dengan agama saya. Saya merasa bangga dengan identitas saya, dan saya akan pergunakan waktu yang saya miliki untuk kemaslahatan pribadi saya, kemaslahatan umat saya, dan kemaslahatan agama saya. Setiap muslim adalah unsur perubah di tengah masyarakatnya. Setiap muslim adalah pilar dari peradaban Islam yang akan dibangun dan akan kembali jaya atau akan kembali tegak. Namun
seorang muslim tidak akan bisa menjalankan tugas dan kewajiban itu dengan baik apabila ia setiap harinya, setiap saatnya hanya menjadi pengikut kepada orang lain, hanya menjadi pembeo kepada orang lain, apalagi mengikuti segala sesuatu atau apa yang ia tidak ketahui apakah itu benar atau tidak. Dan patut untuk diingat, bapak-bapak dan ikhwah sekalian yang sama berbahagia, bahwa segala yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita lihat, yang kita dengar, lalu kita ikuti tanpa ada pengetahuan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menanyakan itu atas setiap kita. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui. Sebab inna sam'a wal basara wal fuada, pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Lan tazula qadama 'abdin baina yaday Allah yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan berpindah dua kaki seorang manusia, tidak akan bergeser, tidak akan meninggalkan tempat itu dari hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, hingga ia ditanya tentang empat perkara. Dan itulah hisab, itulah perhitungan, itulah pertanggungjawaban. An umrihi fima afna, usianya, umurnya ia habiskan di mana, ia habiskan di mana. Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya, usia remajanya ia lalui di jalan apa. Wa an ilmihi fima amila bih, ilmu pengetahuan yang ia miliki ia pergunakan untuk apa. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, dan harta bendanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan. Dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan. Seorang manusia tidak akan berpindah dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai menjawab keempat pertanyaan ini, sampai selesai menjelaskan kepada Allah bahwa umurnya, usianya ia habiskan di sini dan di situ, masa mudanya ia lewati, ia lalui dengan melakukan ini dan itu, ilmu pengetahuannya ia manfaatkan untuk ini dan itu, dan hartanya ia peroleh dari jalan dan sumber ini, dan ia belanjakan di tempat yang benar atau di tempat yang salah. Kita adalah generasi, kita adalah umat yang sangat yakin bahwa kehidupan akhirat itu akan ada. Kehidupan akhirat itu ada dan akan datang. Kehidupan akhirat itu dekat dari kita semua. Maka setiap kita tentu saja dalam kehidupan dunia ini sebagai kesempatan baginya untuk mempersiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik, dengan benar. Dan setiap dari kita tentu saja mau untuk mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang baik adalah generasi seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu tidak akan terulang lagi, sebab Nabi bersabda dalam salah satu hadisnya, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah yang hidup pada zamanku, thumma alladhina yalunahum, lalu generasi yang akan datang berikutnya, dan generasi yang akan datang berikutnya, yang disebut sebagai tiga generasi termulia terdepan umat ini, generasi sahabat-sahabat Nabi, generasi tabi'in, dan generasi atba'ut tabi'in. Kita sebagai generasi yang datang belakangan, umat yang datang belakangan, bisa untuk mencapai apa yang mereka capai, tetapi dengan syarat mengikuti jalan yang telah pernah mereka lalui, melewati jalan yang telah pernah mereka titi, dan melalui jalan yang telah mereka gariskan kepada kita,
untuk menjadi generasi dan umat yang terbaik. Tanpa itu, maka tidak akan kembali kita kepada kejayaan agama kita. Tanpa kita melewati jalan itu, maka peradaban kita tidak akan kembali tegak dan tidak akan kembali maju, kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengganti semua generasi yang ada dan mendatangkan generasi yang baru yang mengikuti jalan orang-orang tersebut dan memperjuangkan agama ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Qur'an Allah telah menyampaikan hal itu. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, apabila kalian sudah meninggalkan agama Allah, kalian sudah tidak mau lagi diatur dengan aturan dari Allah, maka Allah akan mendatangkan satu generasi yang kembali unggul, generasi yang kuat, yang kokoh dan tangguh. Ciri-cirinya apa? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Mereka sayang kepada sesama kaum mukminin dan mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka orang-orang yang suka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak pernah takut. Mereka juga tidak pernah sedih terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Mengapa? Karena mereka adalah generasi yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang tahu tentang agamanya dan merasa bangga dengan agamanya itu. Meskipun orang-orang di sekeliling dan sekitarnya tidak mau untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya dan kita sekalian, mari kita kembali kepada agama kita. Kita tidak memiliki teladan dan panutan yang paling baik kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, sebagai orang-orang yang paham tentang sunnah dan tentang keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jadilah diri sendiri. Jadi seorang muslim yang kuat, jadi seorang mukmin yang kokoh, yang memperlihatkan siapa dirinya, bagaimana kepribadiannya dan bagaimana ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang ikut-ikutan kepada orang lain, bukan yang hanya sekedar membeo kepada kepentingan orang lain, tetapi ia hanya tunduk kepada kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia sanggup dan kuat untuk mengatakan tidak kepada semua ideologi, semua prinsip yang tidak benar dalam kehidupan ini, dan ia mampu untuk menolak semua ajakan yang tidak baik. Semua ajakan yang tidak baik yang akan menjerumuskan ia kepada kehidupan orang-orang non-muslim, kehidupan yang hina, kehidupan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, bapak dan saudara-saudara sekalian, ikhwani fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita dan mencurahkan iman yang kuat, akidah yang kuat, ibadah yang bagus, akhlak yang tinggi, sebab hanya dengan itu kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya menjadi orang-orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azima li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله تعالى رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan keilmuannya, seorang ulama dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdomisili di kota Kufah di negeri Irak. Suatu kesempatan beliau berjalan, diikuti oleh orang-orang yang ingin bertanya kepada beliau dan mengikutinya banyak. Mereka berjalan di belakang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Melihat orang banyak mengikuti beliau, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pun berhenti, balik dan berkata kepada orang-orang tersebut, "La tattabi'uni." Jangan kalian mengikuti saya seperti itu. Jangan kalian mengikuti saya seperti itu. Mengapa? Fa innahu dhillatun littabi' wa fitnatun lilmatbu'. Fa innahu dhillatun littabi' wa fitnatun lilmatbu'. Karena kalian mengikuti saya seperti itu menjadi kehinaan bagi kalian berjalan di belakang saya, dan juga menjadi fitnah bagi saya, ujian yang berat bagi saya sebagai orang yang kalian ikuti. Lalu beliau mempersilahkan mereka untuk pulang dan bubar, tidak mengikuti beliau. Padahal mereka ingin bertanya kepada beliau radhiyallahu anhu sebagai seorang ulama. Namun begitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang mukmin itu hendaknya menjaga sifat izzahnya, menjaga sifatnya sebagai seorang yang bangga dengan keislamannya. Bukan hanya sekedar menjadi pengikut, meskipun ada keperluan terhadap ulama, tetapi mereka bisa berhubungan dengan para ulama dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih terhormat, bukan dengan merendahkan dan menunduk-nundukkan diri mereka seperti itu. Dan juga bukan menjadi fitnah, menjadi ujian kepada para ulama karena melihat banyak pengikutnya akhirnya menjadi takabur, akhirnya menjadi ujub, menjadi tertipu, menjadi maghrur dengan ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepadanya. Itulah manhaj, itulah sikap yang diajarkan oleh para ulama kita terdahulu. Mereka senantiasa menjaga keikhlasan dan mereka senantiasa berupaya untuk menjadi diri mereka sendiri, bukan menjadi orang lain, bukan menjadi pengikut bagi orang lain, tetapi mereka adalah orang-orang yang muncul dan menjadi panutan bagi orang-orang setelah mereka. Dan itulah maksud dan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika meminta kaum muslimin dan orang-orang beriman untuk berdoa kepadanya Subhanahu wa taala untuk dan agar diangkat menjadi imam. Walladzina yaquluna, salah satu ciri orang beriman itu kata Allah adalah walladzina yaquluna, mereka yang suka berdoa dan meminta kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan untuk kami istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata, sebagai qurratu a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai imam. Jadikan kami imam bagi orang-orang beriman. Sebagian ulama tafsir mengatakan, imam bagi orang beriman maksudnya adalah menjadi meneladani orang-orang sebelum kami dari kalangan orang-orang soleh, dan menjadi teladan bagi orang-orang setelah kami. Meneladani orang-orang sebelum kami dan menjadi teladan bagi orang-orang sebelum kami. Sebab kepemimpinan itu adalah keteladanan. Imam itu adalah teladan. Seorang yang diangkat menjadi imam adalah teladan bagi orang lain. Namun ia tidak mau orang lain meneladaninya dalam keadaan menghinakan diri dan merendahkan diri. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama ini, kita dianjurkan untuk menjadi orang yang mulia, untuk menjadi orang yang terhormat. Kemuliaan dan kehormatan itu kita dapatkan dengan menjalankan Al-Qur'an, dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meneladani, menjadikan panutan orang-orang soleh dari kalangan terdahulu, dari kalangan sahabat-sahabat Nabi dan tiga generasi yang termulia. Sebab hanya dengan meneladani mereka lah Allah akan kembali memberikan kepada kita kemuliaan seperti yang telah pernah diberikan kepada mereka. Dan kita tidak akan mulia, tidak akan terhormat apabila menjadi pengikut dan hanya menjadi pembeo bagi orang-orang yang tidak beriman, apalagi tunduk kepada kepentingan-kepentingan orang-orang kafir dan orang-orang non-muslim.
Justru yang kita dapatkan hanyalah kehinaan, yang kita temukan hanyalah kehinaan dan kerendahan, dan tidak ada sifat izzah bagi kaum pengikut. Sifat izzah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang menjadi pemimpin, hanya kepada para pemimpin, hanya kepada para teladan. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jemaat Jumat yang sangat berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk senantiasa banyak berselawat kepada beliau pada hari dan pada malam Jumat. Inna yaumakum hadza yaumun azim. Hari Jumat adalah hari yang sangat mulia, kata Nabi. Fa'akthiru minas salati alayya yaumal jumu'ati wa lailataha. Maka perbanyaklah berselawat kepada aku pada hari dan pada malam Jumat. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Allah dan para malaikat pun berselawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rudda ilayka al muslimina raddan jamila. Allahumma rudda ilayka al muslimina raddan jamila. اللهم رد إليك المسلمين ردا جميلا وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم اكتب لأهل هذا الدين عزا ونصرا. اللهم اكتب لأهل هذا الدين عزا ونصرا واكتب لمن عاداهم ذلة ومهانة وقهرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا وانصر إخواننا المجاهدين في العراق وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وانصر إخواننا المجاهدين في اليمن وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان على أعدائك وأعدائهم من اليهود والنصارى والمنافقين يا سميع الدعاء يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل اللهم الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oh.